Hello guys, apa kabar? Nah, di video kali ini saya mau ngobrol tentang back to basics. Back to basics apa? Back to basics Ruby. Per minggu sebagai free to play bisa dapat berapa Ruby sih? Oke. Kita bisa dapetin Ruby yang gratisan ya. Setiap minggu itu dari yang pertama kita pergi ke recommended package. Dan kita nonton yang ini, yang atas ini ya. Setiap hari dapat 30. Oke? Kita ngomong per hari lah ya, dapat 30. Nah, terus abis itu, kita juga bisa melakukan daily kita. Dan setiap hari, kok udah clear 14 daily mission? Oh, saya belum reset. Ya udah, dari yang daily ini bisa dapat. Bisa dapat setiap hari 100. Ya. Jadi udah 130. Nah, terus dapat dari mana lagi? Oke. Kita next dapat dari time attack. Ya. Dan kalau kita pencet ini, maksimum kita bisa dapat berapa? Satu ruby ya, maksimum ya. 10 tambah 15, 25, 45, 70, 100, 140. Ya. Tapi ya udah deh, kita ngomong hanya dapat A aja ya, dapat A aja ya. Dapat A sih gampang sih, sebetulnya sih nggak terlalu susah lah ya. With little effort, bisa lah dapat A ya minimal ya. Nah, kita say deh, tiap hari kita hanya dapat A aja ya, nggak usah terlalu muluk lah dapat SS tiap hari lah ya. Nah, 25, 20, 45, 6, 70. Jadi kita dari sini hanya mendapatkan 70 per hari ya. Berarti kita mendapatkan 200 ya per hari ya. Oke. Kita mendapatkan 200 per hari. Nah, terus untuk ruby yang mingguan kita bisa dapat dari ya championship, bilang nggak ada ya, infinite battle ini unlimited sama limited, dan dengan menggunakan 3 kali sehari, setiap hari seharusnya kita bisa mencapai platinum 1 ya, seharusnya kita bisa mencapai platinum 1. Dan itu yang saya dapetin setiap minggu, platinum 1 ya. Nggak usah bakar, yang limited pun sama platinum 1. Jadi kalau kita lihat nah, season great reward platinum 1 kita dapat 555, yang ini kita dapat 640 ya. Nah, tadi yang ruby harian 200, kita kali 7 kan 1400. Untuk dari yang harian kita bisa mendapatkan 1400 ruby seminggu. Nah, terus ditambah yang ini 640 sama 555. Jadi seminggu kita udah pasti dapat 2595 kalau kita main setiap hari. Ya. Nah, terus kita juga bisa dapat dari League Match. Nah, dari League Match agak susah ya. Season Reward ya. 320. Ya, taruh deh. Taruh deh 260 ya. 260 deh, taruh deh. Jadi kita bisa dapat 2855. Ya. Nah, terus kalau yang per mingguan kan kita tahu ya, ada Time Attack Master ya. Tiap hari Rabu dan tiap hari Sabtu dan hari Minggu Time Attack Master ya. Jadi Time Attack Master ya, taruh deh per hari ya, taruh deh per hari cepet, seharusnya lebih dari itu ya kalau nggak salah ya, Time Attack Master ya. Tapi taruh deh, kita hanya bisa mendapatkan 100 ya, jadi 2 hari jadi 200. Nah, jadi kita satu minggu sudah mendapatkan 3055 ya. Dan belum lagi kita pergi kemari ke special match, kita ke team relay dungeon. Nah,
dari tim Relay Dungeon ini per boss kita bisa dapat 150. Ya, jadi taruh 450 per minggu. Ini 450 adalah 3.505. Oke? Oke, nah terus ambil ambil dari mana lagi? Kayaknya udah ya. Kayaknya tiap minggu cuma segitu doang. Nah, jadi kita satu minggu kita bisa mendapatkan 3.500 ruby. Ya. Dan kalau misalnya kita bisa melakukan elemental typhoon dengan baik, oh, kita bisa dapat. Tapi ini kan cuma one time only ya. Jadi untuk 5 bulan, 5 minggu pertama kita bisa dapat ini ya. Tapi selanjutnya itu nggak bisa dapat lagi. Jadi makanya saya nggak ngomong. Oke, mantap sekali ya. Jadi kita satu minggu bisa mendapatkan 3.500 rupiah. Nah, jadi makanya dengan ada mingguan gajian kayak gini, kita bisa cicil-cicil dalam All Star Fighter Summon, dan akhirnya kita bisa mencapai ke Selector. Oke deh, yuk mari kita summon free hari ini. Oke, ya sudah lah. Kadang-kadang bisa hoki, kadang-kadang bisa hoki. Saya pernah dapat itu, Psyche kan, memory dari sana. Rock Howard juga. Terus dari Battle Card ini saya pernah dapat Ryugo, pernah juga dapat Kaya dari yang gratisan. You never know. Ya. Nah, jadi kalau kalian yang bersedih hati karena belum mendapatkan fighter yang kalian mau dan rubinya udah tipis, nggak apa-apa, sabar aja ya. Setiap minggu kamu gajian bisa dapat 3.500 ruby total ya, dari yang harian dan juga dari gajian ya. Dan kalau nanti championship udah dibuka, oh 4.000 ruby bisa kali ya. Nah, jadi kalau misalnya dua minggu puasa gacha aja dapat 7.000 ruby kan minimal. Jadi santailah, jangan bersedih hati ya, yang penting dimainin terus gamenya, enjoy dan tetap happy. Oke, thank you udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.